Salat itu bukan cuma mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga olahraga. Kayak main bola aja, Dun. Setiap gerakan salat itu adalah olahraga yang terbaik buat kita. Oh, gitu ya, Dun. Kalau gitu, tim kita besok pagi bertanding di sini. Gue udah dapet tempat baru buat kita pertandingan besok. Di bukit kampung sebelah. Masya Allah, bos. Eh, kenapa? Apaan di sana kan miring, bos. Nah, justru itu. Kita lebih gampang buat ngalahin si Madun. Gue udah tahu dah triknya. Ya, tapi gak mungkin juga, bos. Kalau kita paksain, kaki kita bisa patah. Ngedaki tempat yang miring kayak gitu. Lah, cemen lu semua. Masa gitu doang gak berani sih? Lu kalau pada kagak berani, tinggalin tempat ini sekarang juga. Bisa gua cari yang baru. Sekarang gimana? Yang mau ikut gua maju ke sini. Gua, bos. Gua berani. Siapa lagi? Gua, bos. Gua juga, bos. Gua juga, bos. Ada juga. Gua juga, bos. Sama bos, gue juga bos. Gue ada bos. Dua gimana ya? Iya bos, gue ikut. Udah, gue juga ikut bos. Nah, sekarang kita cari lapangan yang lebih sulit dari bukit itu. Ini dia yang bakal jadi tempat latihan kita ya. Gimana cara naiknya, bos? Ya lu pada salto lah. Salto? Salto. Tangga, pakai tangga. Gimana sih tangga. Lu? Lu cepetan ambil tangga ya. Siap-siap lu, Dor. Rumahku. Allah masih Aris rupanya. Astagfirullahaladzim. Woi, cepet turun, woi. Aduh. Aduh, lama. Udah lompat aja. Jangan lari kau! Eh, mau kemana kau? Mau kemana-mana, Bang? Bola ini punya kau, kan? Kau yang nendang bola ini sampai atap rumah Abang hancur, iya kan? Iya, itu emang bola ayah, Bang. Tapi, bukan salah saya, Bang. Si Madun, loh. Apa hubungannya sama si Madun? Si Madun yang nantangin saya tanding bola di atas bukit, Bang. Makanya saya terpaksa latihan di atap genteng. Ya maaf dah kena
atapnya Bang PI. Alasan aja kau. Kau fitnah si Madun. Kalau kagak percaya ya udah. Kalau mau marah juga jangan sama saya dong. Si Madun marahin. Kau tuh. Kenapa lah harus si Madun lagi, si Madun lagi. Gagal latihan kita, Riz. Bisa-bisa Madun yang bakal menang. Medan yang gue pilih sulit kok. Dan gue yakin si Madun juga lagi bingung sekarang. Ya, kalau kita mau menang, kita kudu pinter, bos. Kagak latihan doang. Apa maksud lo? Kagak, bos. Kalau begini terus, Martin harus masuk ke tim kita, bos. Biar kita tambah kuat. Betul, bos. Lu jangan sembarangan, dong. Martin. Martin tuh musuh bubuyutan gue. Ya, mau gimana lagi, bos? Lu tahu nggak? Dia juga mau ngerebut Ajija. Oh, bos. Lo nggak usah pakai hati, tapi harus pakai akal. Lo nggak bisa pilih dua-duanya. Lo harus pilih yang terbaik buat lo. Milih apa nih? Lo pilih sepak bola atau cinta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa lagi kau? Mau menghancurkan rumah kita? Maksudnya apa, Pak? Madun kan baru pulang. Kau lihat. Kau lihat itu genteng-genteng. Pecah semua. Tapi Pak, Madun enggak main bola kok. Kau ajak si Aris bertanding dan dia latihan sampai menghancurkan rumah ini. Madun gak nantang Aris, Pak. Aris yang nantangin Madun main di bukit. Udah, kau tuh jangan banyak alasan. Gara-gara bola hancur semua rumahnya. Madun ngerti, Pak. Tapi bukan bola yang salah. Bola gak bisa disalahin, Pak. Yang salah itu orang yang main bola di atap kita. Ya udah. Sekarang kau rapikan rumah ini. Ya? Iya, Pak. Nanti kalau bapak pulang, bapak tak mau tahu rumahnya harus rapi. Dan kau jangan kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Kau betul-betul lah tak bisa dibilang. Cepat kau bereskan itu. Benerin genteng, Pok. Emangnya gentengnya kenapa? Rusak, ketendang Aris kata bapak. Tuh anak yang emang hobi nyusahin orang. Dun, jangan siang-siang deh benerinnya, ntar kepanasan. Lu gak kepanasan nih, trik banget loh. Madun udah janji, Pok, sama bapak. Harus kelar siang ini juga. Yaudah, Pok yakin kamu bisa benerinnya. Biar kamu bisa latihan sama tanding buat besok ya. Pok doain. Tapi hati-hati, jangan sampai kenapa-napa. Yeh? Iya, Pok. Pok pulang dulu ya, mau ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We'll be right back.
rasa akhirnya kelar juga. Ngapain lu, Riz? Gua cuma mau ngasih lu kesempatan buat bergabung sama tim gua. Gua mau lu ikut pertandingan besok melawan tim Madun. Sorry, Riz. Gua udah males gabung sama tim lu. Gua udah muak, nek. Abisnya lu main curang mulu sih. Din, gua curang buat kemenangan gua. Makasih. Lu yakin? Gak mau ngalahin Madun, terus dapat Ajijah lagi? Maksud lu Ajijah? Ya udah kalau gak mau. Tunggu! Oke, Riz. Din, kalau lu mau gabung sama tim gua buat ngalahin si Madun, gua akan ninggalin Ajijah. Apa alasan lu untuk ninggalin Ajijah, Riz? Gua cuma mau menang sama si Madun. Udah itu doang, titik. Lagian kan kita udah perjanjian, kita udah punya kesepakatan. Oke, kalau gitu. Gua mau gabung sama tim selamanya. Jadi ini tempat latihan lu, Riz? Iya. Kenapa? Takut lu? Kagak, Riz. Malah ini bagi gua ada tantangannya loh. Gua demenin begini. Oke. Jadi lu gelandang. Nah, gua penyerang. Lu back, lu back, lu kiper gua. Hah? Kita musuh, bro. Oke. Martin? Kok Martin bisa gabung sama Aris ya? Dun, lo ngapain kemari? Lo gabung sama timnya Aris. Kalau gua gabung emangnya kenapa? Hah? Lo takut kalah kalau Martin masuk tim gua? Gua nggak takut, Riz. Karena bagi gue itu kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Gak usah ceramah-ceramah lu di sini, nanti jatuh lagi. Pergi lu, pergi. Kalau kedatangan lu kesini mau nyari ilmu ke kita, cuma gak bakal dapat apa-apaan. Lebih baik lu pergi, cabut. Weris, kita-kita itu gak kayak lu. Kerjaannya cuma curang mulu. Kita kesini pengen latihan. Mau latihan? Ngarep, lu kagak lihat nih, kita lagi pada ngapain, ha? Lu pergi aja, ya? Tantang. Udah sabar aja. Kita latihan di tempat yang lain. Mereka udah duluan kok di lapangan. Tenang! Bye-bye, jatuh! Ayo kita latihan, Riz. Harus bisa ngalahin si Madun. Ya bos, ya bos. Iya. Ayo latihan lagi yuk. Dun, kalau gini caranya kita bisa kalah nih. Aris gabung sama Martin, Dun. Apalagi kita nggak punya tempat latihan yang kita butuhin, Dun. Ini nih yang gua kesel. Masa iya? Kita harus latihan di jurang? Kenapa enggak? Bener kok kata si Martin. Kita itu emang harus latihan di tempat yang lebih sulit dari lapangan tadi, supaya kita bisa menang. Tujuh. Oke, Dun. Tujuh, Dun.
Kenapa lagi? Gue bukannya mau nyerah, Riz. Gue latihan begini, gimana caranya? Kasian yang lain juga. Semua aja cara apaan? Gue punya strategi. Nih, kan kita latihan tanah nggak rata nih. Jadi, setiap kita ngoper bola, jangan pernah nyentuh tanah bolanya. Dan siapa yang posisi di bawah, itu harus nunggu bola. Gimana? Ya udah. Ayo kita coba deh. Makan tuh bola. Bagus, Riz. Ayo, semangat dah. Ya, bos. Apa kok Mamat yang nyelamatin gua. Alhamdulillah. Makasih ya, Mat. Gila, Dun. Tempat ini kan bahaya banget. Enggak apa-apa. Kita harus latihan lagi. Mat, bisa celaka nih kita semua. Untung Madun enggak apa-apa. Ya. Gua mau latihan lagi. Gua enggak mau kalah sama tim Aris dan Martin. Yang lain gimana? Mana mungkin Anda mau kalah sama tim kita? Ya udah. Sekarang kita latihan lagi. Tapi kita harus lebih hati-hati. Jangan ada salah satu dari kita cedera gara-gara latihan ini. Yaudah yuk. Kita latihan lagi.
Kita udah latihan sebisa kita. Masalah menang atau kalah, itu urusan nanti. Yang penting kita udah berusaha. Yang penting kita mainnya fair, gak boleh curang, oke? Okay? Latihan tadi tuh seru banget. Mana susah lagi. Si Ari sama si Martin lagi latihan mati-matian sekarang, Dun. Tapi gua rasa latihan tadi udah cukup kok. Yang penting sekarang kita pulang, istirahat. Supaya besok bisa fit lawan tim Aris. Yaudah, Dun. Gua duluan nih, Dun. Dun. Baik dulu, Dun. Ya. Ya. Assalamualaikum. Halo. Kenapa lo ngelakuin ini semua, Ti? Kenapa lo ngelakuin ini semua, Ti? Sorry ya, Dun. Gue gak bermaksud kayak gini. Gue gak bermaksud buat bohongin lo sama teman-teman semua. Gue gak bermaksud. Gue kayak gini Karena gue suka sama bola. Dan kalau jadi cewek, gue kan gak mungkin bisa main bola. Kan lo tau, gue gak pernah beda-bedain temen. Iya, gue tau. Tapi kalau dalam sepak bola kan cewek sama cowok udah beda, Dun. Dan alasan satu lagi kenapa gue mau main bola, kenapa gue mau jadi mamat, itu karena... Karena apa? Karena gue mau main tiap hari sama lu, Dun. Lu mah ada-ada aja, Ti. Dun. Gue masih boleh ikutin gak? Lu tenang aja. Gue gak bakal bocorin ke siapapun kok. Makasih ya, Dun. Oh ya, dan satu lagi. Apa? Kayaknya... Apaan sih? Lu itu emang pantas jadi cowok. Ih, rese ya! Berisik banget dah. Ganggu orang tidur aja. Ayo, ikut aku. Ikut kemana, Pak? Orang siapa yang tidur? Enggak, bapak.
Pak, ayo ikut saya tidur. Kamu yang ikut aku. Ayo. Pak, ayo. Pak, ayo. Pak, ayo. Sini, Pak. Ayo. Pak. Ayo ikut. Gini nih, Bu. Saya sebenarnya enggak pengen jadi anak jalanan, Bu. Saya pengen seperti Obama. Emang orang tua kamu itu kemana? Rumah aja enggak punya, Bu, apalagi orang tua. Tapi saya walaupun enggak ada ibu dan bapak, saya tetap pengen jadi orang hebat, Bu. Kamu punya keinginan yang besar. Ibu akan bantu mewujudkan impian kamu itu. Makasih, Bu. Makasih. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kamu tidur di sini ya. Besok ibu akan daftarkan kamu ke sekolah. Hah? Sekolah? Aduh, pusing dah nih. Gua mesti belajar terus tiap hari. Amsyong dah. Sebelum dia menyapaku. Lagu persembahan untukmu, Yayang. Do 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 do. Everybody I like to tell about. Gua enggak tahu artinya. We together on the sofa. With the music where the love but. Sunda lagu gua. Oh in sitting I am feeling I am keder. Ayam keder gua bawa berapa? Yang penting lagunya yes. Kok Ayam Mariam gak keluar? Gue tungguin sampai dia mendatangkan diri ke rumahnya. Nah, ya. Dendim lo kalau didudukin. Ya, teman-teman gue tuh. Sama-sama. Ya, ibu gak nangis kan, ibu senyum. Kan ibu udah janji sama kamu. Ibu gak bakalan nangis. Oh iya. Ibu bawain hadiah ulang tahun buat kamu. Ibu kangen sama kamu, nak. Emak yang selalu dukung cita-cita Madun untuk jadi pemain bola profesional. Tapi kenapa Bapak malah gak suka main bola? Padahal Bapak tahu kalau Madun suka banget main bola. Madun juga sayang sama Bapak. Madun gak mau jadi anak durhaka, Mak. Hari ini hari ulang tahun Madun. Cuma emak yang tahu kapan Madun ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun Madun. Kalau misalnya emak masih ada, emak pasti yang bakal orang pertama yang ngucapin Madun ulang tahun.
Kenapa gak ada yang perhatian sama Madu? Sama dulu kayak sayang mama lo udah gak ada. Bapak pun udah gak inget kapan Madu ulang tahun. Pak. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Malam-malam di sini. Harusnya Poe nanya sama Madun. Ngapain di sini malam-malam? Kamu nangis ya? Enggak kok, Pak. Masa iya Madun nangis? Itu matanya merah. Emangnya kamu kenapa sih, Dun? Cerita sama Poe. Kenapa? Hari ini hari ulang tahun Madun, Pok. Selamat ulang tahun ya, Nak. Gak terasa udah setahun kita gak sama-sama. Tapi udah gak ada yang inget kok sama ulang tahun Madun. Bapak pun bilang gak inget. Yaudah, mulai sekarang kok akan inget terus ulang tahunnya Madun. Ya, selamat ulang tahunnya Dun. Kirana, hari ini adalah ulang tahun anak kita si Madun. Dia sekarang sudah besar dan dia tumbuh sebagai anak yang soleh. Ya, tapi abang tetap aja tak mengizinkan dia main bola. Abang itu kepengen dia jadi ustad, jadi kiai, supaya dia bisa mendoakan kita. Tapi abang tak bisa memberikan dia apa-apa. Yang hanya abang bisa kasih sama dia hanyalah doa dan cinta. Don, maafin bapak ya. Bapak tidak bisa memberikan apa-apa di hari ulang tahun kau.
Sampai-sampai Bapak harus sengaja melupakan kalau kau ulang tahun hari ini. Bapak hanya bisa memberikan kau doa. Irama. Enggak sedih apa? Enggak sedih. Makasih ya, Mpok. Duluan ya, Dun. Ya, Mpok. Siapa yang lagi latihan malam-malam ya? Coba, Dun. Mau lihat? Ini, Mpok. Bola ini, itu kan bola yang tadi aku bawa ke sana. Dun, kamu jangan kemana-mana ya. Pok kesana dulu. Tungguin Pok ya. Entar aja. Ya? Iya, Pok. Buat kamu, ambil. Kenapa dikasih kemarin, Pok? Tadi Pok udah nyari-nyari orang yang punya, tapi kagak ketemu, Dun. Jadi anggap aja itu udah punya kamu. Ya, iya, Pok. Kamu ulang tahun kan? Anggap aja itu hadiah ulang tahun buat kamu. Iya, Pok. Makasih ya. Tapi aneh juga, ada yang ngasih kado ulang tahun tapi gak tahu dari siapa. Udah, anggap aja dari ibu kamu, Dun. Iya, Mpok. Udah, kalau gitu Pok balik dulu ya. Udah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antara singing song untuk tidur. Bang Udin ini bawa gitar emang habis dari ngamen ya? No. I no ngamen. Tapi I welcome mau menyanyi untuk mengantar tidur ya ya. Selamat malam duhai kekasih sayangku di dalam tidurmu mimpikan aku dengan hatiku. No sing song I. Ngapain kamu di sini? Apa sih? Ngomong gak jelas. Apa sih? Bisa nyanyi? What? Bisa nyanyi? I sing song? Yes. Yes. Yes, I. Udah. I mau permisi dulu ke dalam. Mau tidur. Yeh. Bang Udin kalau sama Bob mau lanjut, silahkan. Monggo. I mau bobo dulu ya. Assalamualaikum. My baby mau sleeping. Gue udah gak sabar lihat kekalahan lo hari ini.
Martin? Ngapain lu situ? Lagi ngeliatin aja. Oh, dari tadi lu ngintipin gue. Gue 3 hari, Bang. Lama amat, mau ngapain aja, Bang? Saya akan mengajari semua ilmu kepada kamu biar kamu lebih hebat. Kayaknya ada yang aneh. Sini. Coba sini ya, Bang.